pertarungan antara Harendip dan juga pastinya Rizky Dirmansyah. Ya, kalau menang yang penting happy. Kita lihat Harendip. Ya, Harendip di sini boleh jadi 3-5 tahun berbeda dibandingkan dengan musuhnya. Ya, tidak lain dan tidak bukan Rizky Dirmansyah yang datang dari Bondowoso. Ya, yang sudah lebih dulu. Ya, sekira jarak mereka lebih dari 4-5 tahun air. Ini dia Rizky Dirmansyah. Kemudian berlalu sedikit. Ya, berlalu kali terlihat daripada Rizky Dirmansyah. Melihat daripada jalur Rizky Lumajang kali ini apakah mampu diatasi dengan baik oleh Karendit? Kita tahu bahwa Karendit di sini menjadi sebuah perjalanan yang diteruskan bersama nama besar dari seorang MD Endek Wijanarko. Jangan sampai kemudian melakukan kesalahan yang diberikan ini. Helm hitam di sana kali, jersey hitam miliknya daripada Karendit Solo. Ya, helm hitam berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kota Pelawan, sementara Bondowoso. Yes, nampaknya ini menjadi keseruan yang kita mainkan pada posisi tercepat. Ya, ketiga, beberapa hopan. Siapa yang terbaik kali ini Bondowoso, kan dengan 9 pengar. Dan apakah jangan, ya, pembalap ataupun rider berkacamata di malam hari ini. Double capping dari sudah dimainkan dengan baik sekali. Jadi pada berikutnya menyusul Karendit Solo. Jangan sampai kemudian diambil alih Karendit. Rizky Dirmansyah masih berusaha mengendalikan kecepatan dari rekor masih bisa bukan kain sekali. Karendit mantap ada.